Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Menteri Besar Govin, Exco dan semua pimpinan lah yang ada di hadapan saya. Saya masih dalam medical leave, cuti sakit. Tapi melihatkan bahawa kalau Perikatan Nasional menang, bukan kata saya sakit, seluruh rakyat Selangor akan sakit. Hadirin sekalian, pilihan raya lepas satu kejutan di mana pembangkang, pemana pemerintah waktu itu, Perikatan Nasional menang begitu besar. Arus di bina tidak lain, Islam terancam. Dengan mengenengahkan beberapa isu seperti LGBT, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri nanti, wanita sekolah akan diizinkan pakai skirt semula. Begitulah juga bekerjasama dengan Israel dan sebagainya, memerangkap minda rakyat, sehingga berlakulah kejutan keputusan Tan Sri Mahathir Khalid boleh kalah, Datuk Mahfuz Omar boleh kalah, Nurul Izzah boleh kalah, Sani kita apa ni, Abdullah Sani boleh kalah. Semua Malay Belt dikuasai oleh Perikatan Nasional. Inilah kejutan yang dibuat dalam pilihan raya yang lalu. Hadirin sekalian, rakyat melihat seperti sekarang, bila Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, orang melihat adakah LGBT diizinkan berluas-luasa? Ada atau tidak? Ada. Ada arahan pelajar-pelajar sekolah, terutamanya wanita Muslim, diarahkan pakai skirt semula? Ada. Inilah terancaman yang mereka buat dan rakyat terima. Rakyat lupa masa memerintah, masa mereka memerintahlah, judi dinaikkan daripada 8 kepada 22. Lupa itu semua. Lim Guan Eng menurunkan draw judi tiap-tiap bulan. Mari mereka memerintah, Perikatan Nasional naikkan judi. Tapi semua itu rakyat lupa kerana Islam terancam. Inilah propaganda mereka yang menarik perhatian anak-anak muda, pengundi baru, menyokong Perikatan Nasional. Kita yakin ombak itu tidak lama. Sebab orang melihat, bila naik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau merupakan melancarkan agenda-agenda yang pro-rakyat. Saya nampak Anwar ini lebih mirip macam permulaan pemerintahan Tun Razak, yang mengambil berat soal luar bandar dan kemiskinan. Dalam kabinet, mengejutkan kami, mesyuarat pertama, kedua, Perdana Menteri bercakap soal nak basmikan miskin tegar. Miskin tegar yang ramai, Bumi Putra Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak dan kaum India. Kami kata boleh kan ni nak buat dalam masa setahun? Boleh tak boleh, kita cuba. Ini akhlak Perdana Menteri kita setelah dia ambil alih sebagai Perdana Menteri. Kemudian hadirin sekalian, bila berlaku banjir, dia minta syarikat besar Bernas beri peruntukan tambahan 60 juta
untuk bantu penanam-penanam padi. Tibet, anak-anak muda dengar, Tibet selama ini dibuat oleh kerajaan. Dato' Sri Anwar minta syarikat-syarikat yang kaya membuat Tibet, dan kurang-kurang belanja kerajaan dapat dikurangkan karena syarikat besar sepatutnya mengendalikan kursus-kursus Tibet untuk faedah mereka dan faedah industri yang lain. Lihat pula dendam politik bagi kita. Kelantan kita kalah teruk, Terengganu kalah teruk, Kedah kalah teruk, Perlis kalah teruk. Sepatutnya kita abaikan negeri ini. Tapi Dato' Sri Anwar, dia melawat Kelantan, dia umum untuk menyediakan bekalan air bersih di Kelantan RM500 juta. Kenapa? Sebab bagi Dato' Sri Anwar sekarang pembangkang memerintah. Satu hari kalau kita memerintah, kita tak mau lagi minum air merah, air teh susu di Kelantan. Betul ke tak? Artinya dia tak ada dendam. Ini nak cari pemimpin macam ni memang payah. Hadirin sekalian, sebab itulah kita nak lihat seorang Perdana Menteri berjaya atau tidak, lihat mula dia angkat sumpah. Apa yang dia buat, yang dia cakap dulu itu soal lain. Lepas angkat sumpah, sudah masuk lebih 7 bulan sekarang, memang Dato' Sri Anwar Ibrahim berjiwa rakyat. Dan program-program dia atur hari-hari, yang diatur oleh pegawai dia, menteri-menteri pun tak dapat ikut, punya banyak program dia hari-hari menemui rakyat. Sebab itulah bagi kita hadirin sekalian, tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam terancam, ada pula kata Pulau Pinang macam Israel, yang tu paling jahat. Berapa orang dah, orang Melayu, orang Islam dibunuh di Pulau Pinang? Ada ke tak? Tapi celupar mulut, celaka-celaka mulut ini sentiasa memainkan isu-isu perkawaman seperti itu. Hadirin sekalian, kita noktahkan isu perkawaman ini, boleh ke tidak? Ahli-ahli PAS yang dengar melalui live malam ini, jangan takut untuk tidak mengundi PAS, karena fatwa politik ini berubah sentiasa. Saya sebagai timbalan Presiden PAS, waktu itu kami menganut, yaitu pangkah selain daripada PAS, dosa. PAS parti akidah. Tetapi kemudian berkawan dengan UMNO, Muafakat Nasional, berkawannya dengan UMNO adalah satu anugerah Allah. Berubahlah. DAP komunis, DAP jahat. 2008, 2013, tahaluf asiasi dengan DAP. Artinya DAP baik pula. Pergi di Teluk Intan, Presiden Pak kempen calon DAP. Kempen calon DAP habis-habisan. Artinya akidah politik ini dia berubah. Sebab itulah ahli-ahli PAS yang dengar malam ini melalui live telecast, jangan takut untuk ubah undi. Beliau akan datang, undi kerajaan perpaduan pun tak apa, tolak Perikatan Nasional pun tak apa. Rakyat bebas memilih, sama ada kerajaan perpaduan menang atau Perikatan Nasional kalah. Mana satu pilihan kita boleh terima. Tolak PN tak apa, pilih perpaduan pun tak apa. Yang penting kita kena lihat performan kerajaan itu. Soal rasuah, Dato' Sri Anwar buka luas untuk pegawai-pegawai menyiasat kalau ada amalan-amalan luasa, rasuah yang berluasa. Saya tak ambil masa yang panjang setakat ini hadirin sekalian, kerana kesihatan saya lagi, dan insyaAllah kita akan penuhi program jelajah ini. InsyaAllah kita akan cuba Selangor kali ini menang lebih besar pada pilihan raya Ogos nanti.
Boleh ke tidak? Dan insya Allah begitulah juga di negeri lain, di negeri Sembilan, di Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan, kita akan memberi pertarungan yang hebat. Insya Allah kita lihat kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang dengan hebatnya pada pilihan raya kali ini. Sekian, terima kasih kepada semua.